Namaku Akmal. Akmal Arensyah bin Ahmad. Ayahku telah lama meninggal dunia. Ibu pula sakit tenat. Kehidupan kami sekeluarga ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ibu, aku pergi ke sekolah dulu ya. Begitulah ibu setiap kali saya mengucapkan salam kepadanya. Semuanya gelap semenjak ibu menghidap penyakit angin Ahmad. Aku adalah harapan keluarga ini. Aku terpaksa bersekolah di waktu pagi dan bekerja pada waktu petang dan malam untuk mencari sesuap rezeki. Hidupku di sekolah sama seperti anak-anak yang lain. Kami belajar bersungguh-sungguh untuk memberi harapan pada masa hadapan. Namun, yang berbezanya rakan-rakan aku yang lain selepas waktu sekolah ialah mereka boleh bermain, namun bagi diri ini kerja menanti untuk menampung kehidupan kami sekeluarga. Banyak kerja aku lakukan daripada petang hingga ke malam. Namun, tidak kusangka pada hari itu semuanya berubah, hancur harapanku. Ibu telah meninggalkan kami semua. Tinggallah kami empat beradik untuk mengharungi dunia ini. Aku harus berhenti sekolah dan bekerja agar adik beradikku dapat meneruskan persekolahan dan mempunyai makanan untuk dimakan. Oke, Mam. Adakah kamu benar dan pasti dengan keputusan kamu ini, Mam? Pasti, Cikgu. Kami tidak ada sesiapa lagi tempat bergantung. Adik-adik saya hanya ada saya untuk meneruskan hidup. Walaupun berasa sedih, namun adik saya sanggup berhenti sekolah, Cikgu. Abang, kenapa dengan abang? Abang, saya lapar. Assalamualaikum, abang mau makanan. Berkat usahaku, ketiga-tiga adikku berjaya mencapai harapan mereka untuk menjadi orang yang berjaya. Aku pula terlantar sakit, menunggu mati dan berharap agar adik-adikku datang kepadaku. Halo, adik. Kau ada masa kau jam minggu ni? Halo, Assalam. Ya, ya. Sama bang. Sekarang ni sibuk ni bang. Lain kali ya. Kena pergi sekarang ni. Hari-hari ada kerja. Okey, bye. Hello, abang. Nanti saja abang call ya. Adik tengah sibuk ni. Penyakitku semakin teruk. Namun, aku sadar sehebat mana cabaran hidup. Aku harus terus membawa harapan untuk menjadi orang yang berguna. Saya tidak akan jadi, keluarga ini tidak akan jadi seperti mimpi tadi. Karena harapan ibu dan ayah menjadikan saya lebih kuat.